Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Retarded. Masih bareng aku Rin di sini buat teman-teman yang baru aja mampir. Selamat datang dan salam kenal tentunya. Ini adalah konten lain Bunda Mors ya teman-teman, yaitu tips menyelesaikan event mission Towards to Tomorrow yang tingkat kesulitannya Extra Ultimate. Seperti apa keseruannya, strateginya, unit-unit apa aja yang digunakan, kita saksikan bersama-sama. Tapi seperti biasa, kita roll dulu intronya. Oke, kita langsung klik aja ya si Extra Ultimate, terus kita klik sekali lagi nih, kita pelajari dulu skill-skill musuh-musuhnya. Jadi di sini kita ditantang untuk melawan 5 unit ya teman-teman. Jadi ada Unicorn Gundam PFD, Specialized in Singular Attack, Target Highest Evasion, Raise Mobility, Reduce Enemies Mobility, Extra Damage to Increase Evasion, Extra Damage to Increase Mobility. Terus ada juga si Benzinon, Destroy Mode Awaken, tipe defensif ya, All Allies, Reduce Beam of Physical Damage, ada bomb, ada resistant disable EN usage sama EN leak, sama ada immune to EN damage gitu. Lalu di belakang ada si Unicorn Gundam Destroy Unchained, single attack front, ignore damage reduction, EN leak, resistant slip, resistant noise, extra damage to increase accuracy enemy. Nah, terus ada salah satu unit yang menurutku paling berbahaya di tim musuh ya, yaitu si Unicorn Gundam Luminous Crystal Body nih, LCB ya singkatannya. Si Unicorn Gundam LCB ini nih menurutku kenapa berbahaya, karena dia punya skill guardian gitu. Ketika skill guardiannya yang ada di super move-nya aktif, nanti semua damage yang harusnya masuk ke musuh-musuh yang lain gitu ya, atau teman-temannya si musuh ini, akan ditampung sementara waktu ke dirinya sendiri dulu nih, ke si Unicorn Gundam LCB ini. Jadi nanti ya damage-nya bisa jadi masuknya ke dia dan sudah mengalami penurunan gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak mati di awal permainan, ya nanti bisa berlarut-larut lama dan gak berhasil menyelesaikan permainannya dengan cepat gitu. Oke, lalu di unit-unit musuh terakhir nih ada si Sinanju yang gap stock semua ya. Dia tipe all-rounder, frontline attack, knockback, raise evasion, recover abnormal status, resistant disable movement, dan ada extra damage to super armor gitu. Dan di permainan extra ultimate ini ya, si musuh-musuhnya tuh mendapatkan buff tambahan, yaitu prevent abnormal status atau immune to abnormal conditions gitu. Oke, nah sebenarnya strategi aku sangat simpel gitu. Jadi kalau teman-teman lihat lagi nih si Unicorn Gundam LCB ya, dia punya power up beam of physical defense atau increase beam of physical defense. Nah, kita manfaatkan status itu aja gitu. Oke, kita manfaatkan status itu, ya udah aku bawa si Superior Dragon SR sebagai penyerang utama aku. Kenapa Superior Dragon SR? Karena Superior Dragon SR di S move-nya dia punya Pursu increase beam defense sama Pursu increase physical defense gitu. Jadi ya kalau diserang sama dia pasti semakin sakit gitu. Oke, nah terus sisanya sih unit-unit lain aku bawa kayak double quanta quantum burst version, pakai S move nya ya teman-teman, karena kan ini kebetulan lagi ada nih gacanya, jadi aku iseng-iseng bawa dia aja. Nah ini juga lumayan bermanfaat karena dia punya reduce beam defense sama reduce physical defense ya di S move nya jadi kalau misalkan S move nya udah aktif, dia bisa bantu turunin defense musuh-musuhnya, dan ya harusnya sih serangannya si Superior Dragon SR semakin sakit dan bisa sekali tabok nyawa langsung mati gitu. Nyawa langsung mati, nyawa langsung melayang ya si musuh-musuhnya. Oke. Nah, terus di sini ada si Superior lagi. Untuk mendukung si Superior Dragon SR aku bawa Sanemi Gundam Daisogun, karena di sini lagi-lagi ada si Sun Taktik ya. Bisa EN charge, bisa segera isi EN-nya si Superior Dragon SR dan bisa segera aktif S move-nya, jadi langsung bisa membantai lawan-lawannya gitu. Oke, lalu sisanya ini untuk berjaga-jaga aku bawa Benzinon Awaken ya, Destroy Mode Awaken nih, pakai S move buat Guardian. Jadi kalau misalkan Guardian aktif, ternyata si musuhnya sempat nyerang, serangannya damage-nya masuk ke dia dulu gitu. Oke, lalu di terakhir nih aku bawa Mobile Doll Mei ya. Ini memang salah satu unit yang bukan limited, tapi di super move-nya aku suka banget karena di sini ada increase beam attack sama increase physical attack gitu. Jadi kalau Superior Dragon SR butuhnya physical attack ya, dapat tambahan physical attack ya. Dan ini nggak terlalu jadi masalah sih, walaupun di sini ada increase accuracy, increase evasion, increase mobility. Tadi kan musuh-musuhnya ada pursu, kalau misalkan lagi dapat status ini ya nggak masalah kok. Oke. Nah, kalau emanya aku pakai Big Crank-nya, lagi-lagi Big Crank. Terus ini aku pakai pilot Oliver May karena punya when EN stock 50%, probability 100%, physical attack-nya bertambah 40% selama 10 detik. Oke. Di battleship-nya aku pakai Audumla karena Audumla ini di awal permainan bisa menurunkan physical defense para musuh. Oke. 4 menit sebelum 5 menit kita langsung mulai aja ya videonya nih. Ini extra ultimate yang menurutku bisa berlangsung sangat singkat.
Menurutku ya, karena aku punya unit-unit seperti ini. Kalau misalkan di luar sana ada teman-teman yang mau share pengalaman dan strateginya ya, berhasil memainkan, memenangkan Extra Ultimate dengan unit-unit yang berbeda dari video ini, boleh banget ya share di kolom komentar. Aku suka banget sih kalau misalkan ada yang share strategi kalian ya. Jadi aku sambil belajar juga gitu, oh ternyata bisa pakai ini, ternyata bisa pakai itu. Oke, nah kalau ini, jadi di awal permainan begitu S-move-nya si SDSR ya, Super Dragon SR aktif, yang kena duluan adalah Benzinon Awaken musuh. Target selanjutnya adalah si Unicorn LCB ya. Begitu Unicorn LCB yang meninggal sebelum dia sempat mengaktifkan super move yang ada Guardian-nya, ini musuh-musuh yang tersisa tuh tinggal tunggu tanggal mainnya aja gitu, dibantai sama si SDSR ya. Nah, ini tinggal satu lagi nih. Dor, ya. Mati ya. Permainannya hanya berlangsung selama 15 detik, jadi cepet banget. Menurutku ini cepet banget sih. Oke. Okay. Kita bisa cek di total damage statistik dan battle log ya teman-teman ya. Total damage statistik. Wow, ini angkanya berapa nih? 1188 3543. Jadi berapa tuh? 11 juta 11.883.543. Gede ya. Nah, kalau dilihat dari battle log ya teman-teman ya. Sesuai yang aku bilang si ini nih. Sanemi Gundam Daisogun ya di detik kelima aktifin skill namanya Sun Taktik ya, taktik matahari nih. Dia kasih Super Dragon SR mobility, physical attack sama akurasi bertambah. Terus ini kebetulan juga dia super move-nya segera aktif, yaitu si S move-nya ya. Jadi ada buff tambahan lagi ke si Super Dragon SR semakin sakit. Kalau dilihat dari sini Super Dragon SR S move-nya udah sangat sakit banget ya. Jadi begitu dia aktifin yang namanya Silencer nih ya. Bus kali kena tuh berapa? 1349857. Gede ya. Nah, terus kalau misalkan si Benzinon Destroy Mode Awaken musuhnya udah meninggal, dia lanjut ke target selanjutnya adalah si Unicorn Gundam LCB. Mati ke belakang lagi Unicorn Gundam Destroy Unchained, terus si Nanju, baru terakhir si Unicorn Gundam PFD gitu. Oke lah ya, video kali ini nggak usah terlalu bertele-tele dan berlama-lama. Intinya bisa dimainkan dengan si SDSR atau Super Dragon SR. Kalau misalkan teman-teman punya strategi yang berbeda, boleh ya tulis aja di kolom komentar, share pendapat kalian dan lain sebagainya. Ramein aja ya YouTube ini. Oke, kata aku Ray mau pamit undur diri dari video kali ini ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang mau dukung channel ini, khususnya memainkan Nine Gunamos, bisa banget dengan cara subscribe, like di video yang kalian tonton dan kalian suka, share juga ke teman-teman. Dan ya, aku akan tunggu kehadiran kalian ya di live streaming Line Gundamos setiap hari Rabu jam 10 malam. Kebetulan banget ya hari ini tayang videonya nih hari Rabu tanggal 30 Juni 2021. Entar malam jam 10 malam waktu Indonesia Barat aku live streaming. Kalau misalkan teman-teman mau mampir ke sana, tanya jawab dan lain sebagainya terkait ada updatean terbaru atau event, boleh bisa di sana. Oke. Akhir kata seperti biasa ya. Akhir kata seperti biasa. Seperti biasa ya, sebelum aku matiin rekamannya aku akan roll dulu outro-nya. Mantap.